Ketahui 5 bola biru dan 6 bola hijau. Ditanyakan peluang terambilnya bola pertama hijau, bola kedua biru, jika bola diambil satu persatu tanpa pengembalian. Jawab. Berarti dalam pengambilan ini akan ada dua pengambilan. Di sini saya buat sketsa pengambilan pertama dan pengambilan kedua. Ada dua bola hijau dan biru. Bola hijau tadi 6, bola biru 5. Pengambilannya yang pertama adalah hijau, sehingga peluang terambil bola hijau atau PA sama dengan 6 per jumlahnya 11. Untuk pengambilan kedua, bola hijau tinggal 5 karena sudah diambil 1, bola biru masih 5. Yang diambil adalah biru. Jadi, peluang terambil bola biru pada pengambilan kedua dengan syarat pada pengambilan pertama tidak dikembalikan atau PB dengan syarat A itu adalah 5 per jumlahnya 10. Jadi bisa kita tarik kesimpulan peluang terambilnya pada pengambilan pertama bola berwarna hijau, kemudian pada pengambilan kedua bola berwarna biru adalah PA dikali PB dengan syarat A. Sama dengan 6 per 11 dikali 5 per 10. Atau ini bisa disederhanakan jadi setengah ya. Sama dengan hasil akhirnya, kita coret dulu, 3 per 11. Yaitu jawaban yang paling tepat adalah E. Nah, demikian ya. Sobat Brainly, selamat belajar. Sobat Brainly, salam edukasi.